yang bakal merebut hati para juri. Siapa sih dia? Ini, tunggu dulu dong. Coba sini kenalan siapa namanya? Nama aku Rido Salehuddin. Rido dari mana asalnya? Dari Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Yeah. Dia ini kayak Widi KDI zaman dulu, rambut-rambutnya begini. Mam, tadi aku sama Ayu gitu romantis gak, Mam? So sweet gak, Mam? So sweet banget. Kalian tuh berdua tuh apa sih? Apaan sih, Ma? Ya ini Ayu apaan? Orang. Enggak, maksud tuh penasaran. Maksudnya kan gini, mama tuh kan punya teman. Ini punya teman nih. Dia ngeliat sesuatu tuh, dia tahu tuh in the future kalian tuh bisa mau ada apa tuh dia tahu. Ya udah, Ma, suruh pergi aja orangnya. Jangan dong. Sama Ella, coba liatin masa depan aku dong. Ayo. Mari. Sayang, ayo kita lihat yuk. Iya, sayang. Kita lihat percintaan. Five of Pentacles. Ini kelihatannya dingin suasananya. Jadi percintaannya lama-lama makin dingin nih. Tapi kan dingin bukan berarti menjauh kan, Mbak? Bukan. Dingin itu kadang bukan menjauh, tapi dingin itu sometimes seperti kayak ada seseorang lagi ngambek, lagi dingin, kita tuh harus angeti. Ini masih lagi percintaan nih. Kedua, Mas. Ini saya paling bawah aja, kita enggak tahu nih. Oh, oke. Okay. Kita punya The World. Nah, what The World itu dunia kan? Berarti dunia itu milik kita bersama, gitu. Jadi walaupun tadi kartu pertamanya dingin, tapi untuk yang kedua itu bisa mengatasi kedinginan. Dia mah walaupun Tom and Jerry, tapi ini ya, Ma? Nah, bener, Ma. Walaupun kayak Tom and Jerry, walaupun kayak ada sesuatu yang gak cocok, tapi ujung-ujung nyari lagi. Soalnya sekarang ini Ayu lagi ngejar-ngejar saya. Kalau begini kenapa terus, sih, Ma? Kita selalu kayak gini, Ma. Misalnya nih, Ayu lagi mau ngejar Igun. Igunnya lari, takut. Ntar gila Igun ngejar Ayu, Ayunya takut. Kenapa makin coba, gitu? Coba, ambil lagi, satu. Coba. Oke. Okay. Di api. Apaan tuh? Kita punya Five of Wands. Five of Pentacles tadi udah ada yang dingin, ini lagi anget. Nah, terus ada The World lagi. Nah, arti yang ini tuh apa? Nah, artinya seperti Ayu tadi bilang, kadang pas Ayu pengen deket, Igunnya malah menjauh. Tapi giran Ayunya menjauh, Ayunya mendekat. Ini beneran ya, Igun kayak es bener. Ini guenya lagi berapi. Jadi sebenarnya mereka ini jodoh apa gak sih? Jangan ikut-ikut rumah tangga orang ya. Pengen banget, gue makan orangnya juga kayak campur. Lagi, coba kita lihat. Di penasaran nih. Oh. Strength, kekuatan. Wih. Nah, garis jodohnya ini ada, Ma. Cuma untuk hal ini terjadi butuh kekuatan, butuh komitmen yang bulat ya. Cuma mudiannya kalian itu loh, sometimes yang ngerasa kadang udah deket tapi kadang kayaknya susah gitu. Padahal sebenarnya kalian tuh bisa disatuin. Amin. Nah, sekarang giliran Rido nih untuk unjuk bakat. Oke, Rido. Ku sadari semua kenyataan ini, takkan mungkin aku mudah melepaskannya. Walau berat hati menduakan istri, tapi berat pula berpisah denganmu. Karena cincin putih tulus pula cintanya. Kebawa banget tau sama lagu kamu tiupan saksofon kamu enak banget.
kalau menurut aku, kalau kamu habis main saksofon terus kamu nyanyi, vokal kamu jadi menurun. Jadi di saat kamu nanti ada di panggung KDI, kamu harus tahu kapan kamu main saksofon, kapan kamu mulai nyanyi. Harus ada jedanya sehingga kamu bisa ambil nafas. Aku kalau mau buang kamu, kamu bisa main musik, suaranya juga oke. Kayaknya sayang rugi ya. Banget, aku Ember. Yes. Aku pun, aku yes. Yes. Selamat ya Rido. Permainan saksofon dan suara merdu kamu berhasil mengantar kamu menuju tiket Calon Bintang. Keren. Kakak begitu. Makasih juri, keren banget. Emang jurinya deh.